petunjuk-petunjuk Nabi kita SAW itu luar biasa. Kalau kita mau ikutin baik-baik, buat sekalian itu gampang sekali kita ngobatin penyakit. Ya. Bahkan saya pernah share waktu itu dengan resep kayak begini. Apa resep kita untuk hidup sehat atau tetap sehat? 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekal. Itu kan pola tuh. Dan ternyata tubuh kita itu subhanallah mampu atau melakukan proses bunuh diri selnya itu paling baik ternyata pada tengah bulan. Itu sebabnya kita disunahkan pada tengah bulan itu ngapain? Berpuasa. Pada 16-nya kita istirahat dulu. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbekam. Umat Islam ini kalau betul-betul mengikuti petunjuk Nabi kita harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat Islam yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW semuanya bikin sehat, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Coba, modal syahadat doang masuk surga. Modal syahadat doang. Kata Nabi apa? Barang siapa yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia tidak melakukan apapun kebaikan atau ibadah asal dia tidak menyekutukan Allah, nanti setelah disiksa di neraka dia akan masukkan surga oleh Allah. Asal ada kata kuncinya itu. Itu asiknya, tapi kita gak mau kan? Passwordnya sudah punya, syahadat, tinggal kerjakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, rukun Islam. Rukun Islam yang paling terakhir apa? Haji. Haji itu adalah ibadah apa? Ibadah fisik pastinya, tapi dia juga ibadah hati. Ya, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala rufasat wala fusuk wala jidal fil haji. Ya, wala jidal fil haji. Jangan jidal, jangan debat, jangan ngomong jelek, jangan ngomong kotor saat haji. Itu kan ibadah hati. Jadi gini, kalau kita mau menilai, ya, ini kan ceritanya kan setiap penyakit ada obatnya. Bagaimana kita mau menilai diri kita tentang hati kita nih bos sekalian, maka kata kuncinya apa? Nilailah itu saat kita sedang sakit atau saat kita sedang marah. Bahasa saya begini, teko hanya mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau ada orang lagi marah, tiba-tiba dia mengumpat, dia ngomong yang jelek, ngomong yang tidak penting, segala macam, dan akhirnya membuat orang yang tersinggung, maka itu deposit yang sudah disimpan sekian lama di hatinya. Itu sebab dalam Islam, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan harus baik. Jangan bergaul sama orang yang tidak baik.